Fungsi dari Visco untuk meningkatkan kualitas air pada kolam koi Anda dan juga bisa meningkatkan kejernihan dan kecerahan air, mengurangi BOD, COD, dan nitrat, serta menghilangkan bau, amoniak, dan nitrit. Ini dianjurkan pemakaian di kolam seminggu satu kali. Selamat sore pecinta koi di seluruh Indonesia. Kali ini video kita akan mengupas tentang meningkatkan kualitas air dengan Visco Pond. Bahannya cuma Visco, air secukupnya, lalu dilarutkan di dalam air. Pertama-tama kita larutkan dulu Visco-nya. Visco-nya kita larutkan. Setelah itu kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai rata, lalu kita taburkan ke dalam kolam. Terapi Visco ini kami lakukan dalam waktu satu minggu satu kali untuk menciptakan ekosistem yang bagus di kolam koi-koi Anda. Sekian dan terima kasih. Setelah Visco kita campurkan ke dalam air yang ada di kolam, air kolam akan terlihat keruh. Dan kita tunggu setelah 3 jam, air akan menjadi bening seperti kaca.